Assalamualaikum teman-teman, sobat Amo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, hari ini hari Minggu, bulan Januari ini Amo hunting-hunting lagi. Seperti biasa 25 menit pertama, kalau perlu ditambah bonus view 5 menit dari sekarang. Teman-teman, yuk kita mulai dari hitungan 3, 2, 1, 0. Yuk. Teman-teman, di Amo sekarang ada di belokan Cidolog nih, bagian bawah. Tampak di sebelah kiri Amo nih, di depan banyak berjejeran spanduk-spanduk atau banner-banner para tokoh-tokoh kita nih yang mau bertarung di pemilu 2024. Nih, kita tidak membahas masalah itunya ya, kita fokus saja ke fokus kita hunting telolet. Mudah-mudahan teman-teman pagi ini ada rezekinya. Sengaja mau jalan atau spotnya di bawah nih, biasanya di sana tuh, di sebelah sana atau di sebelah sana tuh. Kita coba di bawah pohon bambu nih, di bagian bawah belokan Cidolog. Teman-teman, lalu lintas rame-rame lancar gitu teman-teman. Udara juga cerah setelah semalam nih, ada lumayan turun hujan. Teman-teman, belum ada penampakan di menit ke 21 teman-teman. Teman-teman, malum aja nih kalau di pinggir-pinggir jalan sekarang banyak potret-potret, banner-banner tokoh-tokoh calon pemimpin kita nih, wakil kita nih. Karena emang satu bulan lagi waktunya untuk pemilihan, tepatnya tanggal 14, kalau tidak salah 14 Februari 2024. Teman-teman, ini berbagai sebelah sana juga ada tuh, sebelah sini juga ada. Kita doakan saja supaya yang kita pilih itu adalah wakil-wakil terbaik dan membawa aspirasi kita yang baik nih. Teman-teman, mobil ramai lancar. Belum ada penampakan. Sepeda juga dari tadi sudah banyak nih. Mumpung hari Minggu udara cerah, goes-goes. Tiga menit telah berlalu teman-teman. Ini pemandangannya bagus sekali kalau dari sebelah sini teman-teman. Cidolog terkenal dengan belokan ularnya. Bukan karena banyak ularnya, tapi karena bulak beloknya seperti ular. Oh, teman-teman, pagi-pagi mobil lancar dari dua arah, tampak lancar. Oh, kita belok sini. Teman-teman,
semalam mobil bis pariwisata banyak yang lewat teman-teman, baik dari arah Tasik maupun dari arah Pamijahan. Mungkin mengambil suasana sepi teman-teman supaya lancar jalannya, atau mungkin karena jarak juga yang jauh sehingga harus segera ditempuh secepat mungkin supaya target sampai di rumah cepat selesai, cepat beristirahat. Nih, teman-teman kursinya nih, aduh sakit bujur nih, aduh duduknya di sini nih, ah gimana nih? Ini ada tunggul-tunggul apa nih? Prasasti atau batas desa atau batas daerah nih? Ya aduh. Waktu menunjukkan pukul 7:30 teman-teman. Kurang lebih. Oh, mobil bagus nih. Oh. Fortuner. Dari sana ada Grand Max dan Avanza apa ini ya? Oh, Terios atau ras baru nih, ras baru. Oh. Anak-anak juga banyak berlari-larian teman-teman nih. Yeah. Orang Cidolog Tongoh tuh. Alhamdulillah teman-teman, musim hujan telah tiba nih. Kolam-kolam ikan sudah pada berair. Para petani sudah mencangkul sawahnya. Sungai-sungai juga sudah mengalirkan airnya. Oh teman-teman, ada bistel oleh satu Ibnu Ilyas atau Bin Ilyas. Ah. Aduh teman-teman. Ah. Dan sekali cuaca mendadak redup teman-teman sehingga pemandangan kurang jelas. Nih. Belokan teman-teman, ramai teman-teman. Kijang super, oh mantap, bagus. Baru dapat satu teman-teman, Bil Iyas tanpa Basuri, tanpa Basuri. Cuaca jadi agak redup teman-teman. Cuaca mendung nih, jadi agak redup-redup begini. Menit pertama teman-teman
Cuaca mendadak redup, teman-teman. Enaknya sambil minum kopi, teman-teman. Sayang tidak ada. Hari Minggu piknik, dan yang membawa keranjang, membawa gergaji juga ada nih, mau ke kebun, mau potong pohon dan mengambil buah manggis. Biasanya lagi musim nih buah manggis. Tuh seperti teman-teman berjejer di sana, pohon manggis. Pohon manggis. Oh. Nah, cerah lagi, teman-teman. Tapi di sini cukup adem. Bin Ilyas. Ini suara mobil elok. Jurusan mana tadi tuh? Mungkin dikejar sama yang ini, teman-teman. Dikejar sama mobil Tasikarang, mungkin tadi juga Tasikarang, teman-teman. Jadi berburu waktu. Teman-teman, pemotor banyak nih minggu pagi ini. Ini Innova. Haris.
Teman-teman, matahari bersinar dengan cerahnya, sementara Among ini ada di bawah kerimbunan pepohonan nih. Ada pohon bambu, mahoni, pohon jati, pohon akor, pohon asam. Jadi rindang, ini agak gelap-gelap begini. Sebetulnya ini menabrak sinar, mengakibatkan bayang-bayang, jadi gambar yang diperoleh agak gelap, teman-teman. Waktu menunjukkan pukul apa berapa? 15 detik, 15 menit pertama sudah kita lalui, teman-teman. Apakah ada penambahan setelah Bin Ilyas atau hanya Bin Ilyas? Teman-teman, nih rombongan yang mau piknik nih. Pemotor yang mau piknik berpasang-pasangan. Kita fokuskan sekarang ke arah selatan, penuh dengan siluet pohon-pohonan. Nah, fokus ke arah selatan, teman-teman. Di mana nanti akan muncul mobil dari arah Pemijahan kalau ada, teman-teman. Kosong, teman-teman. Yo. Oh, Aten. Mang Aten. Mang King mau mengambil manggu, manggis. Dengan cocoloknya dan keranjangnya. Oh, menyeberang dia. Ngambil manggu. Manggu, manggis. Di belah mana? Cidolog. Tugas saya ya. Untuk mek ngiring. Hah? Pan di itu eta panas tadi teh. Ya. Oh, mangking nih. Mau ke Cidolog bagian atas. Bagian atas. Atas dari sudah dari atas tuh naik lagi ke atas. Belas menit telah kita lalui, teman-teman. Oh, ada mobil Kia Rio kalau tidak salah nih. Bagus. Di atasnya ada apa itu, bahasi atau apa aja. Baleno. Baleno tahun berapa tuh? Modelnya jarang terlihat.
19 menit telah berlalu teman-teman. Ah teman-teman, ada bunyi teman-teman, hati-hati ah. Kosong yuk, Gapura Ning Rahayu teman-teman, setelah Bin Ilyas sesuai dengan Gapura Ning Rahayu membawa ekor yang panjang juga. Kita turun lagi teman-teman. Di menit ke-20 teman-teman, Gapura Ning Rahayu lewat. Fokus lagi ke arah selatan teman-teman. Awas, hati-hati. Menit ke-21 teman-teman. Oh. Aerio, apa ini? Suzuki Aerio kalau tidak salah tuh. Tinggal 3 menit lagi teman-teman. Menuju 25 menit. Grand Livina. Tiga menit lagi teman-teman. Dua menit lagi menuju 25. Kita belok lagi ke utara. New Kerry dan atau apa tuh, Vixen atau apa nih ya, New Vixen. Tinggal 1 menit lagi teman-teman, waktu habis.
mungkin tidak diperpanjang teman-teman, sepi bisnya, sepi mungkin nanti siang menjelang duhur, mungkin sedang breakfast dulu di daerah pemijahannya. Tinggal 15 detik lagi teman-teman. Kalau tidak ada klakson, tidak akan diperpanjang teman-teman. Iya teman-teman, waktu sudah habis 25 menit kali ini. Kita sudahi teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.